Mantul. Super kimplah-kimplah. Sedap kecambahnya. Dikasih kecap nih, Mbak ya? Iya. Terus dikasih brambang goreng. Ini kecambahnya. Mantul. Pakai kentong nih, Mbak ya? Oke. Kalau mau balap pakai kentong, kalau pakai panci nggak enak. Kurang sedap. Ngaruh ya? Iya. Apa? Ngaruh. Ini apa ini? Oh iya, sambel. Sambelnya ini ya. Untuk kecambahnya itu satu hari paling ramai habis berapa, Mbak Mirta? Kurang lebih habis 35 kilo. 35 kilo. Mantap sekali ini. Satu cabang sini ya, Mbak? Satu cabang. Diguyur kuah. Kuah kecambahnya itu ya? Iya, kuah kecambahnya. Level kepedasan bebas, Mbak ya? Bebas. Sak kapoe. Walau cabai mahal, nggak membatasi ya? Tidak membatasi. Demi kepuasan pelanggan. Harga juga nggak naik? Harga tidak naik, tetap. Kecap. Bawang putih ini ya? Bawang goreng. Bawang goreng, merah, oh, bawang goreng. Merah goreng. Iya. Yang penting aku gak kayak lendu ya. Dikasih apa, Bang? Kasih sambel sama kecap. Sambel sama kecap. 10 tusuk ini ya. 10 tusuk harganya 12.000. Dikasih bawang goreng ya atas. Iya. Mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Dengan Mbak Miftah. Mbak Miftah. Iya. Sudah lama, Mbak, jualan lono balap ini? Lama sih, mulai tahun 52 udah jualan. Saya generasi ketiga. Sudah generasi ketiga. Yang pertama siapa? Oh, kakek. Kakek. Bapak siapa namanya? Bapak Rebi. Ini cukup legend ya? Iya. Infonya sering jadi langganan artis. Artis siapa, Mbak, yang pernah kesini? Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Langganannya Ahmad Dhani, luar biasa. Untuk harga dari lono balap ini berapa sekarang? Harganya 12.000. 12.000. Ya, satenya 12.000. Satenya 12.000. Ya, sate dapat 10 tusuk. Iya. Yang Pak Budi itu bapak ya berarti ya? Pak Budi itu bapak saya. Bapak, berarti dengan cucu dari? Saya cucu, iya. Cucu. Dulunya enggak seperti gerobak gini ya di nah, di panggul. Ya. Di panggul. Bukanya jam berapa, Mbak?
Bukanya jam 7 udah buka sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Hari Jumat libur. Hari Jumat libur. Ya. Dicatat hari Jumat libur. Ini adalah lonong balap yang paling mantul. Saya langganan di sini udah lama, mulai tahun 2007. Iya. Siap ke Surabaya langsung ke sini. Lontong balap ini isinya apa aja? Lontong balap itu isinya ada tauge, ada lontong, tahu, sama lento. Lento, lento itu yang? Lento itu dari kacang. Berarti kacang itu ya? Iya. Kacang apa itu, Bu? Kacang beras. Kacang beras? Iya. Untuk beras kuahnya merah. Itu pakai kaldu atau apa? Oh, enggak ada, Mas. Oh, enggak pakai udang, enggak pakai ya? Berarti natural? Natural. Enggak ada hewaninya? Iya. Bagi untuk vegetarian bisa ke sini ya? Bisa, meninggal, bisa. Meninggalkan kerangnya? Tanpa vegetarian. Tanpa kaldu udang. Iya. Tapi nikmatnya luar biasa. Di daerah mana ini? Ini daerah Keranggan. Keranggan. Iya. Tadi saya baca kok lontong balap Garuda itu apa? Maksudnya Garuda. Lontong balap Garuda itu bioskop. Oh, bioskop kan depannya. Bioskop Garuda. Oh, ya, demikian. Makanya semua orang bikin nama lontong balap Garuda karena dulu bekasnya ada bioskop Garuda. Dan ini yang unik. Awet hangat. Iya. Saya bungkus siang sampai sore itu hangat. Mungkin karena plastiknya, Mbak ya. Plastiknya. Plastiknya juga, ya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, enak sih. Kan sebenarnya memang ada sih lontong balap kan banyak-banyak di Surabaya kan banyak ya. Soalnya sering tahunya atau kalanya di sini. Jadi kalau rasanya gimana? Mantap. Dan yang luar biasa langganannya artis. Ahmad Dhani sampai ke sini. Langganannya gitu sih, tapi belum pernah ketemu. Harganya sih ya standar sih segitunya, mahal juga lah, dengan rasanya juga enak. Sesuai dengan rasanya, sebanding dengan rasa yang dirasakan. Iya, sesuai dirasakan. Dengan bertapak hari. Sate kerang. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, amin, makin ya, laris, amin, barokah, amin, dan makin bertambah banyak cabangnya. Amin. Ya. Makasih, Pak Vita. Ya, sama-sama.